Ada kabar gembira bagi Anda para guru honorer di Tanjung Pinang karena saat ini masih terdapat peluang 215 lowongan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tanjung Pinang, saat ini setidaknya terdapat 118 guru dari prioritas pertama yang dinyatakan lulus dan akan segera diangkat menjadi P3K. Kemudian saat ini juga terdapat 183 orang peserta dari kategori prioritas ketiga yang masih dalam tahap penilaian oleh Disdik Tanjung Pinang dan BKPSDM Tanjung Pinang. Dari tahapan ini jumlah peserta calon P3K guru saat ini berjumlah total sekitar 301 orang. Jumlah ini masih bersifat sementara karena masih menunggu hasil penilaian untuk kategori P3. Diketahui pada tahun ini Disdik Tanjung Pinang mendapatkan kuota formasi P3 ke guru sekitar 516 orang. Jika dikurangi dengan peserta P1 dan P3 saat ini, maka diperkirakan masih ada kesempatan bagi guru honorer di Tanjung Pinang untuk menempati 215 formasi yang masih kosong. Dikasih peluang lah. Ya, dari pemerintah pusat itu sebanyak 516 orang guru untuk P3K. Kemudian yang sudah yang sudah dinyatakan lulus sebanyak 118 orang. Nah, kemudian eh, baru selesai semalam sebanyak 183 orang. Dan ini tahap masih menunggu hasilnya. Mudah-mudahan nanti setelah diumumkan dari pihak pusat akan kita tindak lanjuti. Kemudian kita masih ada peluang untuk para guru kita di kota Pinang itu sebanyak 215 orang yang yang masih punya peluang untuk bertarung menjadi guru P3K. Saat ini pihak Disdik Tanjung Pinang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat yakni Kemendikbudristek terkait pembukaan tes bagi pelamar P3K guru prioritas keempat. Muhammad Nazarullah GTV News melaporkan.